Masih di dataran tinggi Dieng, tim Jelajah Merdeka bersama Portrait of Indonesia sedikit bergeser ke arah Banjarnegara untuk menyambangi Telaga Drimo. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan dari Telaga Cebong. Kondisi jalan yang dilalui tim beragam sekali, mulai dari jalan yang mulus hingga jalan berbatu. Banyak spot menarik tersedia di sekitar telaga. Satu spot disiapkan khusus buat kamu yang doyan selfie loh. Di Telaga Dringo. Jadi yang gue rasain sekarang dari awalnya Bandung yang dinginnya level 1 terus masuk ke Batu Raden yang dinginnya level 2 sekarang ke Dieng gak tau level, level 99 sekian. Level 99 dingin banget ini ya Telaga Dringo. Telaga Dringo sering dijuluki ranu kumbolonya Dieng. Tentu saja karena panorama alam di sana menyerupai danau di kawasan Gunung Semeru itu. Nama Dringo sendiri menurut cerita warga diambil dari tumbuhan dringo yang tumbuh tak jauh dari telaga. Oke, setelah puas mengeksplorasi keindahan Telaga Dringo, tim melanjutkan perjalanan ke Telaga Merdeka. Telaga Merdada memiliki luas 25 hektar dan menjadi yang terluas di dataran tinggi Dieng. Bahkan, pemberian nama danau ini merujuk pada kata merdada yang berarti luas. Kendati begitu, telaga ini nggak punya sumber air loh. Jadi, kalau musim kemarau panjang datang, telaga ini akan kering. Padahal, air telaga ini penting bagi para petani sekitar. Lahan kentang yang banyak terdapat di sekitar telaga ini sangat bergantung pada debit air telaga. Keberadaan Telaga Merdada menjadi bukti kalau alam hadir untuk kelangsungan hidup manusia. Selalu seperti itu hingga seterusnya. Oke. Jelajah ini sudah selesai. Tim Jelajah Merdeka selanjutnya akan melawat ke Semarang dan bergerak terus ke arah Jawa Timur. Ikuti terus petualangan kami ya.